Assalamualaikum Soulmate. Ketemu lagi dengan Mimi, Cindy. Assalamualaikum. Juga Mbak Inka. Assalamualaikum. Di masalah emang ada. Tapi ada. Tanpa masalah tidak ada masalah, emang ada di sini. Ya kan sih, kita memang membahas masalah. Yes. Supaya enggak jadi masalah. Kebenaran, berbagi wawasan supaya somet-somet di sana yang punya masalah menjadi, oh ternyata masalah gak ada itu ya. Nah, masalah apa yang akan kita bahas kali ini ke Kak Indi? Masalah pasangan. Iya. Masalah aku susah move on. Susah move on nih. Gimana? Jadi ada soulmate kita siapa? Zafira. Soulmate kita Zafira dari Jakarta. Dia punya problem, punya masalah nih Mbak. Dia situ sedang mengalami proses perceraian dengan di pernikahan pertamanya, ya. Tapi dia dengan suaminya berbeda ya, negara. Memang. Gitu. Berbeda negara. Berjauhan gitu. Lalu? Tapi dia ini kok ngerasa masih cinta berat. Masih gitu. Belum bisa melupakan rasa cinta. Segala macam baik. Rasa cintanya, rasa kesel-keselnya kemarin karena akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah ini lomba. Nah, terus dia minta dibantu nih sama Mia. Gimana sih nih Mia caranya? Gue tuh harus move on. Gini. Aku ingin move on, dia bilang kan. Move on yang mungkin move onnya lebih gimana kali ya? Lebih ya, gimana sih caranya move orang on baru, yang benar gitu kan? Sih, Mbak, gitu yang sesuai dengan ajaran. Pasti beda ya kalau nikah sama move on zaman pacaran, ece-ece cinta monyet bukan ya? Kan beda. Beda. Orang apalagi udah punya ya. Anak. Oh, ya, udah punya kan? Anak ya. Udah. Coba gitu, gimana tuh mereka caranya? Iya, sebenarnya gampang sekali karena kita tahu bahwa perilaku ditentukan oleh keyakinan yang ada di kalbu kita. Jadi memang kalau kita ingin melakukan perubahan, move on yang tadi disampaikan, apakah benar bahwa dia ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Itu ya kan? Nah kalau seperti itu tentunya yang harus digarap ya isi kalbunya kan. Iya ya, persepsinya, move on maksudnya. Itu ada, iya persepsinya, betul. Karena kan move on itu berarti ada perubahan. Yes. Nah yang namanya perubahan ada dua. Ada perubahan yang instan, ada perubahan yang berproses gitu ya. Perubahan yang selamanya. Okay. Gitu. Kalau yang permanen. Kalau perubahan yang instan cukup mengganti perilaku aja, misalnya yang tadinya sering liatin foto sekarang tutup-tutupin, itu perilaku, ya kan? Itu perilaku kan, pokoknya tutup semua hubungan, sosial media, pokoknya nggak mau ketemu, nggak terima telepon, nggak terima, itu namanya perubahan perilaku. Okay. Nah kalau perubahan perilaku gampang memang, tapi nanti dia seperti time bomb. Iya ya. Ketika udah lama-lama numpuk, ya. Ya meledak gitu ya. Dan itu nggak enak banget bagi yang punya hati. Iya ya, karena walaupun udah nggak telepon, udah nggak apa, tapi di sininya tapi masih. Kan di sini, ya, jadi menahan ya, gitu, menahan. Nah, tapi kalau misalnya merubah perilaku gitu ya. Yang mau yang apa tadi permanen. Tentu yang kita harus ubah adalah persepsi. Nah, persepsi itu sebenarnya adalah keyakinan yang bersemayam di dalam kalbu kita. Artinya, kita yakin betul terhadap sesuatu, maka walaupun kita nggak mau, dia tetap bisa. Misalnya, saya yakin banget ya, di persepsi saya hakul yakin bahwa babi itu haram. Ya kan? Nah, jadi apapun fenomenanya, mau kelaparan, ya kan? Walaupun saya di negara mana yang ada cuma lauknya tuh babi gitu ya, saya nggak akan makan. Walaupun ditiup-tiupin sama orang, enak loh. Kan katanya ada nih boleh makan, kalau mau mati saya nggak bakalan karena saking hakul yakinnya. Nah sama seperti itu, bagaimana satu sudut pandang menjadi hakul yakin di dalam hati kita, sehingga kita nggak lagi mundur ke belakang. Walaupun sebenarnya kalau dia misalnya
tetap move on tuh tadi rasa sayang gitu sama yang lalu gitu. Kan sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa, ya kan nggak dosa kan? Mm-mm. Yang dosa itu ketika rasa itu membuat nggak ikhlas, jadi marah, prasangka buruk, itu jadi tidak, jadi salah. Kalau cuma inget, kangen ya nggak apa-apa, tapi kalau membuat dia jadi stres, ya kan? Dendam, stres itu kan adalah cikal bakalnya melakukan ketidakharmonisan jiwa. Bagaimana jiwa yang gak harmonis itu kan marah, kecewa, sedih, was-was, khawatir, panjang angan. Nah itu kan itu ya namanya seperti itu kalau ya. Jiwa yang tidak harmonis. Tidak harmonis. Gitu. Jadi sebenarnya Cindy, Mimi, kalau menurut aku bukan move on-nya yang membuat itu jadi salah. Ya. Karena gak move on juga gak apa-apa. Tapi dampak dari move on membuat kita yang membuat kita melanggar perintah-perintah Tuhan itu menjadi salah. Berarti move on yang manahnya itu ya? Ya, jadi move tujuannya mau move on, ya, tujuannya mau apa? Yang mana, betul. Ya. Mungkin sepertinya dia tujuannya untuk mungkin mencari pasangan hidup yang lebih baik kali ya, Mbak. Makanya dia bertanya ke move on untuk kita ke pasangan selanjutnya. Ya, gitu. Ya, memang kalau urusan seperti ini, jadi seseorang itu mau move on karena dia mau menjalin hubungan yang baru gitu ya. Memang perlu disadari dulu bahwa setiap perceraian itu kan sebenarnya suatu perceraian itu kan tidak di Allah tuh nggak suka ya perceraian walaupun diperbolehkan ya. Berarti kan nggak ada yang namanya perceraian itu takdir. Nggak mungkin Allah nggak suka lalu Allah tetapkan tuh nggak mungkin. Jadi perceraian tuh umumnya karena egonya masing-masing tuh eksis, kecuali murtad dan KDRT ya, itu nggak masuk ke dalam konteks yang Allah nggak suka ya. Justru Allah menyuruh karena menyelamatkan jiwa ciptanya. Nah, tapi kalau ketika dua-duanya egonya eksis, berarti perceraian itu akibat kesalahannya sendiri masing-masing. Nah berarti perceraian itu adalah satu kegagalan ketika tujuan pernikahannya ibadah. Berarti kan gagal, gagal menahan hawa nafsu. Seperti itu ya. Iya itu sebenarnya. Kalau orang menyadari bahwa perceraiannya itu adalah satu kegagalan, harusnya kan dia memperbaiki diri dulu. Ya kan, dia memperbaiki dulu semua yang gagal dia. Dia evaluasi, introspeksi diri, lalu dia perbaiki, dia cari penyebabnya, lalu dia perbaiki. Kenapa gitu? Ini konteksnya ketika ingin menjalin hubungan baru ya. Nah, di situ kan di Al-Quran dikatakan wanita baik untuk pria baik untuk wanita baik, wanita pezina untuk pria pezina untuk wanita pezina. Jadi haram hukumnya wanita pezina dapat pria baik dapat wanita pezina. Nah, itulah kenapa kalau kita menyadari bahwa perceraian itu adalah kegagalan kita terhadap ketaatan-ketaatan terhadap Tuhan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita akan memperbaiki diri karena kita menyadari kalau kita memperbaiki diri, maka Allah akan mempertemukan aku dengan orang yang pantas baik. Yang karena memang janji Tuhan seperti itu. Allah yang memantaskan pada saat kita sudah memperbaiki diri, memantaskan diri. Iya, jadi memperbaiki diri itu memantaskan diri kita. Nah, kalau kita belum memperbaiki diri, lalu kita mencari orang lain, ya kita jangan berharap dapat pasangan yang baik, kan pasti dapatnya yang sama. Nah, yang jadi baik itu tidak apa ya, bukan nggak mungkin kita akan terjadi perkawinan yang kandas lagi. Kegagalan yang kedua gitu. Jadi memang bisa tujuannya mengambil pelajaran dari perkawinan yang gagal ini ya, Mbak. Itu ya, kita evaluasi diri dulu ya. Karena nggak mungkin Allah itu memberikan suatu ujian hidup, tapi sia-sia, bukan untuk apa-apa, nggak mungkin.
Ya pasti kan? Untuk kebaikan kita pasti ya. Pasti untuk kebaikan ada kita. Maksudnya. Mm-hmm. Ya. Biasanya kan. Oh, ya. Gitu. Nah kebaikan kita tuh rata-rata orang nggak paham. Apa sih kebaikannya buat saya gitu ya? Ya kan? Iya. Nah, ini kan baik buat saya. Ya. Baiknya dalam hal apa gitu? Saya bisa memperbaiki keburukan dan saya. Dan semua gitu. Orang bisa melihat itu. Iya. Ya. Nah, jadi maksud Allah itu kebaikan itu adalah yang bisa membuat kamu ke surga. Aku jadi lebih baik. Memperbaiki akhlak. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk ketaatan, ya. mengabdi. Berarti segala yang Allah kasih kepada kita yang gak enak itu supaya memperbaiki kualitas pengabdian kita terhadap Tuhan. Justru malah semakin dikasih gak enak, tapi kita bisa melalui itu justru di situ ya Mbak ya? Iya, reward-nya. Karena persoalan itu kan dari Allah, jadi jangan bangga dengan persoalan-persoalan yang menyakitkan, karena itu dari Allah. Kita tuh harusnya bangga ketika melewati persoalan menyakitkan itu, kita di dalam koridor selalu. Itu baru karya kita. Itu karya kita. Disitulah baru beda banget. Memperbaiki dirinya tuh iya, jalannya. Iya, berapa banyak yang dulu saya juga gitu, kan aku juga dulu gitu. Artinya selalu bangga dengan kejadian-kejadian yang menyakitkan dulu kan saya di sini alhamdulillah udah lewat entar dulu udah lewat dan fenomena itu dari Tuhan, tapi bagaimana kamu melewati ini itu karya kita itu yang dinilai apa, iya apakah dalam melakukan itu dalam di proses waktu itu saat menyakitkan itu saya menghujat orang saya marah-marah, saya kecewa, saya prasangka buruk, itu yang akan dilihat gitu. Kalau kejadiannya kan dari Tuhan. Iya. Ya kan di bagaimana kita. Bagaimana kita menghandlenya itu ya. Iya. Yang dinilai. Iya. Enggak enak itu ya. Iya. Ya. Umumnya kejadiannya orang bangga. Wah saya tuh pahit nggak kayak kamu. Saya mah gini-gini. Sebenarnya bukan itu. Bagaimana kita melewati itu. Iya. Ketika kita disakiti pasangan tapi kita ikhlas. Nah, di situ tuh ya. Iya, di situlah karya kita ya. Karena kan malaikat di kanan kiri tetap selalu mencatat 24 jam. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa. Jadi emang kita mau membangkang atau kita di koridor Allah. Ya. Itu dia ya yang menjadi catatan si malaikat kiri kanan kita ini ya. Jadi balik lagi ke move on tadi, ada dua ya. Mau yang mana? Mau yang mana? Yang perilaku, yang temporer itu, permanen, atau mau yang permanen. Iya. Dengan siapapun nanti kita berhubungan akan sama gitu ya, akhirnya akan lebih baik. Iya, perilaku tuh gampang ya, semua orang bisa. Misalnya yang kata-katanya tadinya tinggi, terus dia jadi lembut. Iya, itu perilaku. Semua orang kayak begitu. Lalu misalnya ya kan, yang tadinya nggak pakai jilbab sekarang berjilbab. Iya. Yang tadinya berjilbab pendek terus panjang. Gampang kalau itu, ya kan? Itu perilaku ya. Perilaku. Nah, biasanya perilaku itu memang ketaatan yang ditujukan kepada supaya dilihat manusia. Jadi yang menilai itu manusia. Iya, benar-benar. Pencitraan. Ya. Makanya kan ada kan kalau kita lihat di TV ya kan, kalau bulan Ramadan penyiarnya semua pakai ini. Itu kan merubah perilaku. Ya. Kalau orang lihat kan, ih manis soleh pisan gitu, kemana-mana bawa tasbih gini-gini. Itu perilaku. Iya sih. Tapi bagaimana kalau merubah persepsi, keyakinan untuk menjadi satu perilaku yang permanen ya, selamanya tidak terbendung, itu berbeda. Jadi misalnya dia meyakini bahwa Allah bersama orang yang sabar, ya kan? Lalu sholat itu utama. Nah, jadi dia akan tangguh. Allah bersama orang yang sabar atau dizolimi transfer pahala atau sakit adalah penggugur dosa. Itu kalau kita bilang, ih kamu kasihan, ih sakit berat, dia pasti gini, alhamdulillah ditunaikan sebagian dosa-dosa saya. Walaupun kita bilang, ih tapi gimana, dia enggak, jadi tidak terbendung. Ya, namanya yakin. Berbuat baik juga gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, ih dia kan udah jahatin kamu, jangan kasih apa-apa. Dia mah tetap aja berbuat baik, karena buat dia berbuat baik itu memang perintah Tuhan. Jadi
begitulah perubahannya. Nah, kalau yang ini merubah persepsi dalam kalbu, misalnya persepsinya tadinya, ya, kalau ingin orang berbuat baik, ya kita harus berbuat baik. Itu kan persepsi lingkungan. Harus diganti dengan persepsi Qur'ani. Persepsi Al-Qur'an adalah semakin banyak berbuat baik, semakin banyak diberi Tuhan. Berbuat baik itu perintah Tuhan. Jadi walaupun orang itu jahat sama kita, kita tetap berbuat baik, tidak terbendung gitu. Nah, jadi sekarang tinggal pilih, mau terlihat soleh di mata manusia atau mau terlihat soleh di mata Tuhan. Tentunya di mata Tuhan lah ya. Capek ya, pencitraan. Kita nggak dapat apa-apa. Nah, kalau kita ingin di mata Tuhan, tentunya kalau kita ingin terlihat baik di mata Tuhan, berarti kan kita akan merubah persepsi, menjadi persepsi Qur'ani. Ya. Tentunya semua di depan kita itu dalam tanggungan Tuhan. Maksudnya gimana? Apapun yang terjadi. Jodoh, rezeki, itu semua tanggungan Tuhan. Jadi kita sibuk dengan memperbaiki ketaatan kita, kualitas pengabdian. Maka karena kita bekerja untuk Tuhan, memperbaiki kualitas kita sebagai insan ciptaan Allah, sebagaimana tujuan kita diciptakan, maka Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Itu dia. Tapi makanya, kalau kita ingin kita di mata manusia, Tuhan nggak ikut campur. Iya, silakan ya. Saja. Itu pilihan ya, Mbak. Pilih. Jadinya ya. Kita secara mikir logis aja itu ini banget. Beda banget. Jadi sebenarnya kalau kita untuk yang pertama itu perilaku yang instan yang bisa dilihat manusia, sebenarnya kita bisa dilihat orang lain baik kan. Nah, terus nikah dong. Udah gitu ketahuan dong belang nih kita yang nggak beres juga. Tapi ketika kita sesuai kita ingin berbuat meningkatkan kualitas ketaatan, memperbaiki diri sebagai ciptaan Allah, ya tentunya kita nggak terbendung gitu. Jadi Allah yang ikut campur, nggak ada pura-pura. Apapun yang dilakukan pasangan buat kita nggak masalah. Jadi yang ada kita kalau yang tadi kita menukar orang lama dengan orang baru, kalau yang permanen kita menukar orang lama dengan Allah. Indah banget itu. Yes. Cakep banget. Hai. Ya, mau dengan siapapun ya, tetap kita tetap memegang ajaran intinya, tetap memantaskan diri dulu sesuai kita tadi diciptakan sebagai makhluk ciptaan Allah itu ya, Mbak Inka ya, baru nanti Allah tuh yang turut campur ya, mau dipasangin menghadirkan siapa, jadi udah nggak jadi masalah pastinya, udah ngerti bahwa yang hadir di hadapannya pasti dari Allah, itu akan membuat kita tangguh dalam hidup. Jadi kalau dulu apa-apa kita untuk suami, untuk anak, kalau sudah di sini ya apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mau suami terima, mau anak nggak terima, tetap berbuat baik. Enak banget ya. Tetap masak walaupun nggak dimakan. Walaupun. Ya kan, kayak gitu contohnya. Curcol. Iya, tetap berkata manis. Iya. Jadi memang begitulah indahnya kalau persepsi kita selaras Al-Qur'an. Iya, sudut pandang spiritual itu ya. Enak ya. Nggak capek gitu, capek ya. Benar, emang nggak ada masalah jadinya. Iya. Jadi ternyata move on tuh move on perilaku atau move on memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Iya, jadi temen kamu mantep banget. Menemukan orang, menukar orang lama dengan orang baru atau menukar orang lama dengan Tuhan. Keren banget. Tegang kayaknya. Keren. Ya kalau kita menukar orang dengan orang, sebenarnya waktu itu kita menikah atas dasar cinta. Kalau setelah mengenal Allah, tempat sini kan saya I love you karena Allah Itulah. Menerimanya kalau karena cinta zaman dulu kan itu ya. Iya. Maksudnya
Iya, ini kerjanya di mana? Kaya enggak gitu, ya kan? Ya. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau ini dia tahu begitu, dia pasti tahu ada rasa sesuatu yang membuat tujuannya sama. Ya. Gitu, sesuai ya. Dengan tujuan pencipta. Jadi enak, namanya ya, Allah enak. Yang ngatur sih ya pasti. Iya. Jadi aduh, itu. Pasti kerasa. Aduh, tercegat rasanya menukar yang lama dekat Allah. Ya, itu balik tergantung akunya ya. Mau milih yang mana, sama mau nggak sih menukar persepsi itu ya, keyakinan-keyakinan itu ya Mbak ya. Ya, makanya kalau move on dari orang ke orang sama move on dari orang ke Tuhan kan beda ya. Beda banget. Beda banget. Misalnya kalau orang ke orang besok juga bisa ya Mbak. Siapa? Cuma dari orang ke orang tuh membuat kita jadi mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Aduh itu masalah banget itu pasti. Kebayang lagi namanya ya. Move on dari orang ke orang. Iya. Tapi kalau dari orang ke Allah itu semua dalam kendali kita. Kita mau taat sama dia Allah atau Rasulullah atau enggak ya. Sungguh-sungguh harus iya itu banyak kepahaman tuh Mbak ya di belakang yang harus kita gali ya dan bukan perjalanan yang instan ya pasti kebayang makanya, sih ini tapi Mbak Inka bilang tukar orang lama atau sama Allah waduh balik lagi itu kalau kenapa sih kita waktu itu kenapa kita terjadi perceraian gitu ya karena ego sama-sama kan eksis. Nah berarti kan pada saat itu kita ingin orang pasangan kita sesuai dengan keinginan kita nurut gitu begitu nggak nurut gitu ya berarti kan sama saja pada saat itu orang itu melekat di sini. Nah jangan dong kita membuat kesalahan yang sama membuat pasangan jadi ilah sehingga Allah keluar dari hati. Padahal paling enak ya itu ya Mbak, belajar dari pengalaman sendiri ya. Iya, harusnya kan kita melepas kemelekatan-melekatan supaya hanya Allah ada di hati. Benar ya, yang bikin kita marah sama pasangan karena kita mau pasangan kita seperti sesuai, apa yang kita mau, berarti itu melekat ya Mbak. Iya, kemelekatan. Kemelekatan ingin merubah. Kemelekatan membuat kita jadi ingin merubah. Iya, jadi keinginan itu kan. Itu kan kalau yang move on dalam arti dalam proses perpisahan nih Mbak. Kalau kita nih Mbak, ini kita masih ada waktu buat move on merubah. Bukan merubah orang lama yang lama. Bukan. Orang lama keyakinan ke Tuhan juga ya. Itu bisa Mbak. Kita bukan merubah, kita meletakkan di tangan. Ganti aja dia, meletakkan apa yang ada di hati yang kita. Pelan-pelan. Jadi bagaimana Somet Zafira? Silakan memilih. Karena tadi Mbak Inka udah jelasin tuh panjang lebar kayak gitu, ternyata move on bukan move on yang seperti dulu zaman kita cinta monyet. Ternyata move on tuh ada dua ya, Kakak Indi ya? Iya. Ada dua pilihannya. Apa aja Kakak Indi? Silakan. Mau move on yang cuman temporer, yaitu merubah perilaku dari orang ke orang lain, move on-nya. Atau mau move on yang permanen. Apa yang itu? Dahsyat. Yang permanen itu. Iya, mengganti dari manusia ke Allah. Subhanallah. Ciamik sekali. Ini ya, tepat sasarannya ya, move on yang sesungguhnya kan seharusnya begitu kan? Iya, itu move on yang sesungguhnya. Silakan. Tentunya kalau memang ingin yang mengganti dengan manusia dengan Allah, tentunya harus melakukan perubahan ke arah ketaatan yang lebih baik. Ya, pastinya dong, harus ada proses. Merubah diri dulu. Ya, diri, memantaskan diri dulu. Sehingga nanti Allah deh yang menghadirkan mempertemukan pasti yang terbaik. Ya, kan semua dari Allah yang terbaik, ya kan? Sempurna. Sempurna. Di Allah yang kita yang ikhtiar, Allah akan menunaikan janjinya. Ya. Allah menunaikan janjinya. Ya, alhamdulillah. Amanah dari Somet Zafira sudah kita sampaikan hari ini. Iya. Dan jangan lupa solmet-solmet yang lain, masalah emang ada di
YouTube, ada di Spotify, ada di Instagram, Facebook dan juga ada di TikTok. Kita juga menunggu loh kalau ada saran, ada pertanyaan ya, atau mau membagi pengalamannya gitu. Kita butuh untuk menjadi bahan renungan. YouTube channel kita atau DM di Instagram kita juga. Monggo, soulmate. Ya, sepertinya kita pamit undur dulu. Yes, soulmate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment di link di bawah ini ya, Soulmate.